sebagai pemimpin Anda harus ingat bahwa dalam organisasi pemimpin itu berpengaruh hanya 10-20%. Selebihnya yang bekerja adalah follower atau pengikut Anda. Jadi sebagai pemimpin yang baik, Anda harus bisa menggerakkan para follower. Sebenarnya itu tadi sudah disampaikan oleh Kepala Lang. Nantinya dalam pembelajaran saya juga akan menyampaikan sedikit materi bagaimana how to be a good followership. Bagaimana Anda menjadi pengikut yang baik. Saya adalah pemimpin di Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tapi saya adalah pengikut setia dari kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Para peserta yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada para peserta latihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 12 tahun 2021 untuk aktif dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh proses kegiatan. Mudah-mudahan semua materi dalam kurikulum yang telah disusun dapat diaplikasikan di lingkungan kerja masing-masing. Saya berharap penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat dengan harapan saudara menjalankan dengan penuh kesungguhan, dan saya yakin apabila Anda lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai saudara sekalian. Amin. Untuk itu maka saya berharap kawan-kawan semua nanti ketika membangun proyek perubahan, karena tadi disebut oleh Pak Sidul bahwa PKN 2000N sifatnya tematik, kalau tidak salah membangun sinergitas menuju Indonesia bersinar. Maka semua learning product di dalam PKN 2000N ini harus mengacu pada tema tadi, bagaimana membangun Indonesia bersinar, mulai individual learning product, kelompok maupun kelas. Diharapkan maka dari 60 peserta ini akan muncul 60 produk yang sifatnya individual, membantu Pak Kepala BNN mencari solusi-solusi, cara-cara baru yang inovatif, bagaimana kita bisa memberantas membangun Indonesia bersih dari narkoba. Proyek perubahan itu apa? Yaitu terobosan, bahasa Pak Petrusnya breakthrough. Ya, breakthrough bagaimana kita mencari solusi cara kita untuk menerobos kebuntuan masalah-masalah dalam organisasi. Maka sifat dari proyek perubahan adalah pertama menyelesaikan masalah, dua sifat inovatif, tiga punya manfaat, tidak hanya sekedar jadi. Itu nanti akan muncul cakupan luasan manfaat dan sebagainya seperti apa, keterlibatan sekolah seperti apa. Maka syarat dari kita membuat proyek perubahan, pertama Bapak Ibu sekalian harus tahu persis masalah di dalam organisasi. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama bersinergi membangun birokrasi kita menjadi birokrasi kelas dunia yang nanti di 2045 Indonesia emas.